Assalamualaikum teman-teman, bertemu Ki lagi dengan channelnya Ani in China. Teman-teman, baru Ki lagi nongol ini videoku, minta maaf Ki sebelumnya. Jadi langsung mikir saya teman-teman, ini ceritanya lagi di jalan kak sama tanteku. Mau kak ceritanya pergi jalan-jalan di tempat pariwisata yang ada di Bulukumba, terutama yang ada di Bira. Jadi ini teman-teman, dekat muka dari pintu gerbangnya Bira. Nah itu mi di depan teman-teman. Nah ini mi orang Bulukumba pasti tahu sekali mi ini gerbang kak. Nah ini masuk kayak di gerbang sini teman-teman, bayar kak. Nah, lanjut ke ini tadi ndak belok kanan kak teman-teman, yang pergi ke Bira, pergi kak dulu ini di mau ke pergi dulu di titik nol sama di jembatan kaca. Jadi ikuti mi terus videoku di dan jangan ki skip ki. Teman-teman, ini mi jalanannya masuk ke apa itu ke titik nol sama jembatan kaca. Tuh lihat mi teman-teman ya jalanannya. Bagus sekali kesian. Baru bisa datang ini di sini. Ya, orang Bulukumba kata tapi baru kayak ini ke anu ya, ke titik nol. Kalau di Bira iya dulu biasa aja ke Bira, tapi kalau ini titik nol ya baru kak. Nah kita lihat nih teman-teman, jauh sekali ini dari gerbang yang tadi itu sampai ke titik nol itu jembatan kaca. Wih, jauh sekali ya teman-teman. Jadi kita ikuti nih terus videoku karena dia cantik sekali ini perjalanannya, apalagi nih jalanannya ini mulus ki, tidak ada lubang-lubangnya. Sampai selesai kiriku doang karena cantik sekali hai ini pemandangan ke di sini. Secampur mikasan bahasaku, bahasa Makassar dengan bahasa Kendari, logat-logatnya. Nah ini ndak tahu kenapa mini HP ku tak putar-putar begini he. Nah habis itu ini nih teman-teman, kita lihat minta itu di bawah lautnya. Nah, bersalam kak dulu di sini teman-teman. Assalamualaikum, karena pertama kak mau ke sini jadi bersalam kak. Begini mi itu tanteku he, jalan duluan kita depan. Tuh jalan duluan kita depan. Tuh tanteku teman-teman nih, jalan mikir duluan dia. Sebentar saya lagi tuh giliran yang video. Ini mi. Nah, tadi itu dia tuh mengeluki, udah bilang tuh. Bagian mana? Kita rasa nanti kalau kita naik lagi nanti bikin capek. Ini giliranku lagi dah video he. Wih, betul-betul lah ini cantik sentar, sekali itu pemandangannya sentar. Tuh itu sebentar mau lagi pergi kalau mau kita sana. Untung kita bawa memang mie bekal. Jadi kita lihat mie ini teman-teman, jalannya turunnya cantik sekali. Ya.
muka naik di situ, gengs. Ada jembatan kacanya di sini. Muka naik itu, tapi banyak orang. Sekali orang. Jadi ya lesehan kak dulu di sini. Ini tuh teman-teman, duduk makan dulu di bawah sini sama tanteku, sambil minum kak, sambil ngemil-ngemil kak ini, karena dia masih banyak sekali orang di atas itu di jembatan kecil foto-foto. Jadi duduk-duduk makan dulu deh, karena mumpung haus kak, lapar kak, jadi ambil makan dulu kesempatan untuk duduk makan di sini, istirahat kak. Jadi jengki bosan-bosan nah lihat ke video aku, nonton terus ki. Karena ini tuh tidak terlalu banyak mianu orang di atas, jadi naik makan di sini sama tanteku. Ini ada mikir di sini. Terus di sini tuh ada anunya tulisannya, dia bilang tabe buka laska kita. Jadi kalau mau ki menginjak di situ di kacanya, kita buka dulu ini anu tak sandal tak sepatu tak baru mau ki naik. Nah, ini saya sudah lepas makan alas kaki, jadi jalan makan mau pergi di ujung sana lihat-lihat. Ini ada orang foto-foto di depanku tuh, jadi kutungguin dulu dia selesai baru kak mau lewat kan, nanti kata mengganggu kak, jadi sabar-sabar kina. Nah ini selesai mi orang foto, jadi kulanjut mi. Nah ini ada muka di sini yang di ujungnya mi, ini jembatan kaca ya deh, cantik nih pemandangan kah he. Baru tuh sebentar nah kita lihat ke airnya deh, itu ya, lihat miki jernihnya. Dia mas sekali kak kurasa anu berenang, kalau lihat kini air kete di jernihnya, saking jernihnya mi itu kelihatan mi itu di bawah batu karang kak. Jernihnya itu di bawah air, ya Allah, masya Allah. Itu orang naik pulang nih. Kita pergi dulu di ujung sana teman-teman. Ya Allah, jernihnya lautnya super duper bersih. Kita mau naik di atas itu sebentar kita mau naik di atas itu. Sebelumnya kita di sini dulu. Tuh dari atas turun ke situ di jembatan kacanya. Bagusnya di sini itu disediakan toilet umum. Jadi siapa ya kebelet bisa langsung masuk di toilet umum. Jernih itu.
tiba-tiba ini tuh ada makan lagi di parkiran. Nah ini tanteku dari ambil itu motor kan, baru mau makan lagi, lanjutin di perjalananku ke titik nol. Baru ini jalanannya masih jelek kini kita lihat karena masih di dalam itu kak sekitaran parkiran. Nah ini mama kak keluar di jalanan raya, iya di jalan besar kak. Tuh lihat Miki jalanannya bagus gitu. Ah di sini salah kak ini sama tanteku, seharusnya tuh ambil ke jalur di sebelah. Nah ini saya jalur kanan nih, ku ambil deh. Nah tapi ndak apa-apa jika pang karena dekat sekali jaraknya itu dari jembatan kaca ke titik nol. Nah ini kita lihat nih banyak sekali ini kendaraan, berarti banyak juga ini pengunjungnya di titik nol. Sana ya Allah, sejuknya di sini, banyak pohon-pohonnya. Ya Allah rindangnya. Enak, entar saya tidur. Sana keluar, sana pintu masuk. Kita mau ke situ ya, naik di itu kapal-kapal itu sama di sana. Ke sana kita mau ke sana. Saran jika ini nakodong karena ini tuh tangganya terlalu menongak sekali kihe, jadi seharusnya dikasih kipak pegangan tangga begitu ya, karena deh kata po aja gini kurung kalau begini tangga ya bikin takut-takut. Ini penampakannya nol kalau dari bawah ke atas. Ya Allah panas sih deh. Ini tuh teman-teman ceritanya ini mau kak pergi di ujungnya ini kapal kak, baru kayak ala-ala begitu, tapi itu mi takut kak, jadi sampai sini di kodong batasku ya, lihat Miki. Ini namanya anggur-anggur. Teman-teman selesai manto di titik nol. Nah ini mau makan lagi di jalan pulang, mau pergi di pantainya Bira. Nah ini mie, tadi tuh mas kali kasih nggak di situ teman-temannya, tapi panas sekali kasar matahari. Jadi ku lanjut mini perjalananku mau ke Pantai Bira. Nah ini tuh ada maka di dalam lorongnya ini untuk ke pantainya Bira. Jadi ikuti mie terus videoku nah, karena masih ada lagi nanti satu tempat mau ku datangi. Jadi kita lihat terus videoku, jangan skip-skip ki. Oh, itu sana masjidnya, Di.
di Tanjung Bira. Oh, ini kan Tanjung Lokso. Jadi sini mi di parkir. Teman-teman, ya di sini tuh di sepanjang jalan begitu ada kulihat penjual-penjual baju. Jadi singa mengkat dulu di sini, pilih-pilih. Sempat ada yang nyantol, jadi bisa milih beli. Jadi ikutin mi terus video kuna, jengki skip-skip ki. Ini namanya Pantai Bira. Sana orang baik kayak naik banana boat. Tiba-tiba ini ada mau ke lagi di jalan, teman-teman. Nah, ini mau ke pergi di Pantai Bara. Nah, itu Pantai Bara enggak terlalu jauh sih dari Bira. Baru ini tuh perjalanannya. Bagaimana di enggak terlalu dirasa sekali panasnya karena banyak sekali pohon-pohon di pinggir jalan. Jadi ikutin ki video ku nah, karena itu Pantai Bara tuh cantik sekali, kodong. Ini jalan turun di Pantai Bara. Teka bagian sana kudu. Ini tuh bagusnya kalau di Bira lagi di Bara, karena di pantainya ini masih banyak pohon-pohon kelapa begitu di pinggiran pantainya. Jadi orang tuh ndak terlalu merasakan sekali kayak namanya panas begitu, hei. Nah, ini jalan maka lagi karena mau ke pergi cari ayunan. Ikutinah videoku. Ndak bosan-bosan kayak ini, suruh ki ikuti videoku. Karena cantik sekali ini pemandangannya ini di Bara. Thank you.
Semua yang dikasih lihat semua. Karena selesai makan tuh main ayun-ayunan, jadi duduk makan dulu di sini sambil kunikmati kini suasana pantai, dengar suara ombak yang bergemuruh. Jadi sampai di sini dulu videoku. Nah, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jengki bosan untuk tungguin video-videoku. Nah, dadah.